bercanda lagi ya, udah nggak main-main lagi karena sekarang kita akan memasuki ini adalah babak yang sangat ditunggu-tunggu di nanti-nanti karena kita akan mainkan kuis kata misteri. Lu Anda ketahui kuis kata misteri ini hampir mirip dengan TTS. Tapi TTS juga hampir mirip dengan kata misteri. Sama aja dong. Hanya bedanya kalau TTS kita menyediakan kotaknya, tapi kata misteri kita menyediakan huruf dan kotaknya. Ini rebutan, yang berhak menekan tombol duluan boleh menjawab terlebih dahulu. Kata misteri yang pertama. Ini harus cepat dijawab karena kita sediakan hurufnya. Kita ajak dulu. Pertanyaannya dari kata misteri adalah kendaraan yang pakai kuda. Timbe silakan. Timbe silakan. Sado. Sado. Apakah ada di kota misteri kita? Sado. S-A-D-O. Ada. Apakah ini jawabannya? Kita lihat. Ternyata bukan. Bukan itu yang dimaksud. Berarti silakan tim A punya kesempatan. Waktunya. Kendaraan yang pakai kuda, lihat. Kita acak dulu. Kendaraan yang pakai kuda. Delman. Ya. Delman, oke. Okay. Apakah ada? Delman. Bisa sih, Delman. Bisa, tapi iya. Kayaknya salah. Delman. Salah. Ada. Apakah itu jawabannya? Salah. Baik, dan ternyata jawabannya? Kendaraan yang pakai kuda, jawabannya yang benar adalah aneh. Hah? Apa yang kita sepakatkan ya? Kenapa kalian bertepuk tangan dengan jawaban itu? Kenapa? Kalian mau ikutan aneh atau gimana sih? Iya. Delman pakai kuda. Sado pakai kuda. Kusir pakai kuda. Ya. Catur pakai kuda. Aneh. Anehnya di mana ada kendaraan pakai kuda? Anehnya di mana ada kendaraan pakai kuda? Kendaraan tradisional, Pak. Dari zaman dulu itu, zaman Pak. Dahulu. Bahkan dari zaman Ben Hur. Orang dulu ya kalau lihat kendaraan pakai kuda tidak aneh, melihat kendaraan pakai mesin aneh. Dulu. Sekarang pola pikir Bapak makin aneh nih. Kendaraan yang menggunakan tenaga mesin biasanya disebut mobil ya. Motor. Tenaga kuda juga kan. Nah, kendaraan yang menggunakan tenaga kuda horsepower. Itu biasanya Delman Sado pakai kuda. Kuda. Tapi kalau kendaraan yang pakai kuda, Anda pernah lihat mobil yang pakai kuda? Oh iya, motor pakai kuda. Aneh banget. Gak logis. Kendaraan yang pakai kuda. Kendaraan itu rata-rata kalau kendaraan pribadi yang pakai yang punya. Atau mungkin keluarganya, supirnya. Gak pernah lihat ada sedan, begitu keluarnya itu kuda yang getir. Bapak saya tanya, Bapak makan mie pakai sambal, apa makan mie sambal? Gimana maksudnya? Kendaraan penempatan yang pakai Pak. Kuda. Kendaraan yang pakai kuda. Hello, kuda pakai benda masukin koplingnya, Bapak. Makanya aneh, kan? Tapi kayak bener juga, aneh. Udah bisa. Motormu kemarin yang pakai siapa? Tetangga gue. Masa? Lu kemarin saya lihat kendaraan lu yang pakai kuda, loh. Ini kenapa ikut ikutan nih penonton satu tapi nih? Tapi kalau ini bener, ini juga. Bener! Logika, bedu logika. Emang Bapak pernah lihat ada kuda naik gantole? Kan gak pernah. Gantole. Kendaraan yang pakai. Baik, tidak ada yang protes. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Terima kasih. Makanya harus jeli. Siap. Tangan di tombol, adu rebutan lagi. Siapa cepat menekan, berhak mendapat, memberikan jawaban dulu. Silakan. Pertanyaan kata misteri kedua. Yang biasa dijaring. Pengennya ikan, pengennya. Tiga. Dua. Dua. Satu. Satu. Atau kita anggap tidak ada yang bisa menjawab. Oh, tim A. Silakan. Udang. U-D-A-N-G. Yang biasa dijaring, udang. Udang. Apakah ada? Kita lihat. Udang. Ada jawabannya di situ. Kita lihat udang. Apakah betul jawaban dari Bianca. Salah. Udang buka. Udang nggak dijaring tapi dibalik batu ya. Silakan tim B. Kuda. Jauh. Kuda yang naik motor tadi ya. Dijaring. Soalnya dia aneh. 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 Ya, karena di kuda. Kuda. Udah Pak. Udah naik pesawat lagi terus naik gantole. Dijaring. Lupa pasti kendaraan. Motornya dipakai siapa? Dipakai kuda. Kejar.
kejam. Okay. Udahlah, nanggung ancur-ancuran. Anda yakin? Yakin, Pak. Baik, kita kunci kuda. Apakah ada kuda? Aku tuh gak pernah menangkap kuda. Kuis yang ini deh. Yang biasa dijaring, kuda. Apakah ini jawabannya? Buka. Oh, sayang sekali. Tidak bisa menjawab dan ternyata jawabannya. Karena lah. Yang biasa dijaring. Daku. Ngilu. Adalah lubang. Kolu. Pak, oke. Okay. Hei, teman-teman, dengarkan opini orang lain sebelum menjudge. Boleh dijelaskan dulu, Pak. Lama-lama saya sebenernya takut juga. Gak jadi nuker kan, Pak? Jadi, nukernya jadi. Nuker jadi. Emang ngincer loh, Pak. Baik, jadi itu. Kalau Anda paham betul bentuknya jaring seperti apa? Ya. Paham. Saya di kampung kerjaannya saya jaring ikan. Ikan. Nah itu jaringnya itu ada lubang-lubangnya nggak? Ada. Ada. Kan yang biasa dijaring. Yang biasa dijaring. Ya. Ya lubang itu dijaring ada kan? Pak, pengucapannya Pak, bukan kan Bapak mengarahkan yang biasa di. Berarti yang ditangkap. Loh, Pak. Siapa yang biasa dijaring? Loh, saya gitu tadi. Biasa. Yang biasa dijaring. Pak, di rumah saya itu bisa main internet karena ada jaringan. Ngan itu. Tapi kan jaringnya. Yang biasa di rumah. Orang tua. Ya tapi benar juga. Disebut jaring karena berlubang. Iya, coba kalau lubang rapet. Tembok. Yang biasa dijaring lubang. Itu ya sudah pasti. Kalau sampai tidak ada itu tempel. Kalau memang pasti kenapa enggak dijawab? Itu bukan lagi biasa dijaring. Kalau sampai itu tidak ada, Pak ya. Akan kutanyakan kenapa dia namakan itu jaring. Makanya berarti di jaring harus ada lubang. Iya. Pak. Oke, baik kita teruskan ya ke soal selanjutnya. Kita kembali ke urusan ini harus bisa. Yang pertama tadi, alat transportasi zaman dulu katanya, delman. Sudah dibayangkan bentuknya delman seperti apa? Sudah. Delman biasanya ditarik. Kalau ini nggak tahu, Anda keterlaluan. Sudah. Huruf sudah disediakan, pertanyaan sudah sangat jelas. 3, 2, 1. Kusir, kita kunci. Kusir, apakah ada? KUSIR. Apaan sih tarik kusir? Kusir apa sih? Kusir. Biasa ditarik kusir, ditarik. Apakah itu jawabannya? Bukan. Oke, baik. Silakan Tim Bek. Ari dan Pepi punya kesempatan. Ditarik. Delman. Rusak. Ditarik. Sarung. Tiga. Rusak. Apakah ada rusak? RUSAK, rusak. Ada. Apakah ini jawaban yang benar? Apakah bisa merubah? Oh, salah. Tetap tidak. Tidak ada yang bisa menjawab dan ternyata jawabannya adalah Dilman biasanya urat. Ditarik. Tarik urat. Uang. Coba tepuk tangan, hai, coba tepuk tangan. Bapak pernah ngeliat, ini delman, ini uang. Uang nih. Nah ini pernah coba, malam minggu iya. Datang ke Monas. Ah, itu ada delman tuh yang paling terbaik. Iya. Coba kamu naik. Naik. Set. Terus turun langsung. Turun. Set. Pasti, mas. Iya. Ditarik set. Uang. Narik gak Bapak saya tanya? Bapak ya. Narik gak? Ya narik ongkosnya uangnya kan. Itu kan minta bukan narik. Lu narik. Oh, narik. Itu nyeret. Itu memang ditarik, Pak. Kalau orang naik bus ditarik ongkos. Orang iuran, naik delman, warga. Ditarik. Ditagi. Diminta. Ya. Ditagi atau dikenakan. Gini. Biasanya ya ditagih itu kalau Anda punya kewajiban yang reguler. Nah, yang tarifnya Pak. Tarif. Itu bukan ditagih. Di apa? Ditagih itu kalau kewajiban rutin. Uang yang keamanan. Nah, ya, kebersihan. Bukan ditarik. Tapi ditarik itu kayak kurang baku gitu, Pak. Itu lebih baku kalau pertanyaannya. Ketika ada lagu dangdut, yang kita lakukan adalah tarik. Benar. Sebenarnya itu juga salah karena tidak perlu kah kalau ada lagu dangdut biasanya tari. Cuma tarinya dalam bentuk joget. Oke baik, semua peserta sepertinya sudah sepaham ya. Sepaham. Kata misi ring 4, perhatikan baik-baik. Kita lebih cepat lagi karena ada informasi dari bulan. Oh, iya, okay. Tikus biasanya suka
3, silakan Tima. Disuruh mencet, Pak. Enggak, tangannya, tangannya. Silakan Tima. Suka keji. Oh, jahat ya, jahat. Apa pertanyaannya, Pak? Jadi, kamu pernah ada tikus lewat, kamu jahat tau enggak? Apa yang kamu lakukan ke saya itu jahat gitu ya? Baik, keji. Jerit. Ada tikus lewat. Jerit. Suka, yang suka tuh berarti tikusnya. Oh iya, suka jerit, bener. Pernah dengar tikus kejerit gimana? Kalau ada telatnya nih, cik, itu jeritan tikus, ngerti gak? Oke, baik, kita kunci. Jerit. Ya udah, tikus suka jerit. Jerit, apakah ada? Kita susun dari... Oh, ada. Apakah betul jawabannya? Tikus biasanya suka jerit? Oh, salah. Tikus biasanya suka... Tikus biasanya suka tikus. Kita kunci. Gak mungkin tikus suka sama kucing. Anjing. Yeah. Okay. Apakah ada? Kita kunci jawaban. Tikus biasanya suka tikus. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya sering naik mobil. Sering lewat lampu merah. Ya. Gak pernah tuh lampu merah ada geletakan di pinggir jalan. Pasti ada tiangnya. Berarti? Betul.